Kaniki, apa kabar Kaniki? Ya Kaniki, sebentar Kaniki. Buat awalan aja Kaniki. Apa? Ya Kaniki, bagaimana nih kehadirannya untuk apa ada pemanggilan atau penambahan laporan Bang Niki? Dalam ya. Boleh yuk. Yuk dalam yuk. Kakak di atas. Iya tenang aja, gua enggak kemana-mana. Ini aja kan. Di sini. Op. Ini kalau dorong. Hari ini kan dipanggil sama Ibu Kanit. Iya ini. Udah belum? Udah Kak. Oke, hari ini dipanggil sama Ibu Kanit dari PPA, Bu Norma, guna melengkapi apa Bang? Jadi gini, ada proses pemeriksaan tambahan sedikit saja, nggak banyak, tapi memang harus dilakukan terhadap Nikita sendiri. Nah, Nikita diharapkan hari ini hadir, dan ada beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan kepada Niki dari hasil temuan daripada penyidik. Ini pesannya apa nih kepada? Wah, lu bener-bener lo ya, kata gue jangan banyak omong. Kaniki, hari ini bawa dua saksi gimana? Bawa dua saksi kerabat atau gimana Kaniki? Hari ini ada saksi juga diperiksa ya Pak? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp. Dia bersama-sama dengan Roli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi Nana. Berapa orang Bang? Yang jelas lebih dari satu. Artinya baru ya ini Bang? Bukan, ya? Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu kejadian. Jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Dan menjadi satu. Itu dari keluarga, kerabat atau seperti apa? Bukan keluarga nih. Kalau hasil visumnya kamu sudah tahu belum? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Yang menguntungkan kamu nggak sih? Kok menguntungkan? Nggak ada. Kamu seperti apa Niki? Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah, tuh. Makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Iya. Berarti memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Sudah. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi? Baik-baik, Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Jadi dorong. Sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Aja kamu sudah lapang dada ya dengan ya apapun yang terjadi ya sudah, ini pelajaran untuk Laura juga, ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Dari terlapor ya apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Dari terlapor ada niat untuk damai gak? Damai sama siapa? Oh kakak, dia damai-damai. Damai sama siapa? Lu kalau nanya jangan buang muka. Nanya sama siapa? Bukan gue yang nanya kan. Damai sama siapa? Kaniki, lu pakai nanya damai sama gue. Kaniki, mungkin banyak netizen yang salfok dengan hidung Kaniki. Sempat ada perban itu mungkin karena kenapa Kaniki? Ya ada sedikit luka aja. Tapi it's okay lah, gak ada masalah. Hidup kan, hidung kan masih bisa gue bikin. Selama dokternya masih hidup. Berarti bukan karena kejadian kemarin ya Kaniki? Soalnya banyak netizen yang salah. Udah lah, gak usah di kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain. Masalahnya pidana, asusila, anak di bawah umur. Gak usah ditanya lagi yang lain-lain lagi. Kaniki dua saksi, ini kerabat atau kenal Kaniki? Kenal amat? Gak ada yang gue kenal. Mereka Kaniki adalah temannya Laura. Numpang gantul. Ada dong. Makanya ini Rasman, eh. Gimana tuh kemarin kan? Jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah gak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya.
dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak, lah segala macam. Itu udah ada, makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel, program miskin, gembel, gua gak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya, harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo dan Juliet lah. Menganjing lu, Rasman. Berniat ada laporan baru kan Niki buat Rasman mungkin kan Niki? Kalau penyewaan apartemen, penyewaan apartemen Abang Pami juga tahu. Jadi kalau apartemen itu bukan Loli yang sewa, bukan Niki, nggak tahu siapa, nanti kita cari. Tapi yang bayar itu anak. Yang bayar Loli sendiri. Tapi ditinggalin sama Loli juga atau sama yang lain juga Kak? Ya, ntar juga tahu lah. Siapa nanti kita sampaikan. Kan Niki mungkin ada rencana baru untuk melaporkan Rasman, kan Niki ada rencana mungkin? Kan dia nggak ada perlawanan, gimana gue mau laporin si kura-kura ninja turtle itu. Tadi kan keluarga akan dikasihkan, tapi nantinya akan ada apa? Terima kasih Bang. Siapa? Hans banget. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Okay. Saksinya udah 8. Sama Niki, jadi saksi kan saksi pelapor, saksi seksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama Ron, yang banyak tahu, dan dia tiba-tiba datang. Banyak tahu terkait apa? Terkait apa yang disampaikan di atas. Ini kan ini sedikit kondisi gitu, apakah ini mungkin udah baik-baik aja. Dibilang jangan tanya, hai. Udah disabar-sabarin nih, ya kayak Rasman lo ya. Nih, sayembara 50 juta gimana ceritanya nih? Ya lu hilangin aja kalau bisa. Oke, maksudnya terkait Loli didampingi psikolog gak? Nih, didampingi psikolog gak? Siapa didampingi psikolog? Loli. Didampingi, makanya kan gue bilang lebih tenang sekarang. Di satu tempat di mana atas penguasaan Niki Kamirjani. Ayo mundur. Ini udah pernah mandi belum? Udah dong. Makan. Berapa orang? Banyak. Lu yang datang sendiri, lu minta makanan sama gue. Lu rame-rame warga. Makan dino, sebelum tadi bayar. Iya. Saya enggak lama.